Govinda, Govinda. Lucky. Ngobrol-ngobrol dikit. Sahabat data jarak tak. Oh, nah, kabar baik nih ya. Katanya si Lucky mau menikah. Yeay. Sama siapa buru-buru banget? Aku aja belum selesai kuliahku. Kaki. Semoga dilancarin. Amin. Pernikahan udah tuker itu tuker kado udah. Belum. Cicin. Cicin. Sama siapa kalau boleh tahu? Dibawa ke sini. Di Bandung. Orang mana? Orang Bandung. Kapan rencananya? Kayaknya masih tahun depan juga. Oh, masih tahun depan. Ini gosip kecepetan ini. Oh, tapi Ade gimana rencananya? Ade sama Cika Jessica gimana? Mirip lo mukanya sama Tiwi lo, Dek. Benar. Ya makanya dia cari yang mirip-mirip. Enggak mirip ah. Pas mirip. Lagi, kayaknya gua rasa nemuin Cika di pasar malam ya. Ah, ini mirip. Udah berapa lama dia sama Cika Jessica? Baru. Udah tapi udah jadian. Alhamdulillah. Belum dijawab, alhamdulillah. Ah, udah pasti iya, Pi. Oh, ya pokoknya kita doain aja deh buat semua personel Govinda, siapapun pasangannya mereka bahagia. Iya. Ya kan? Siapa nih? Punya Ivan. Dia udah punya pacar belum? Ivan, lu punya pacar? Sudah. Udah. Sudah. Siapa? Adalah seseorang di Bandung. Asik. Aduh, semuanya pacar di Bandung ya. Iya. Rapi gimana? Mau balikan lagi gak sama Bella? Bella kan katanya udah putus. Katanya, kabarnya pengen Bella. Pengen balikan dengan si Bella. Tanya-tanya cepat. Tapi tanya. Si Kita Bella tanya. Udah gak mau. Coba bilang. Pak Raffi Ahmad. Iya. Yeah. Boleh tanya katanya kabarnya Bella putus sekarang gimana ke Bella nih? Oh, I don't know and I don't care. I don't know. Sok banget. Beda biasanya mulut di hama di hati. Brad Pitt apa Brad Pitt? Hah? Brad Pitt ya? Kalau seandainya Bella mau balikan lagi sama lo? Saya tidak. Gak bisa kalau gak nanti si marah. Apaan sih? Siapa? Berani gak putusin itu lu balikan sama Bella? Ya enggak dong, kita kan sudah membina hubungan yang baik. Yeah. Ya enggak bisa lah. Rapi, kapan menikah, Pi? Kapan menikah? Udah deh, gue pengen dengerin lagu Govinda aja nih. Iya, yeah. Yeah, ini dia. Simpananku. Yeay. Yeah. Aku mencintaimu lebih dari kekasihku. Meski di saat ini hanya menghargai posisi kamu sebagai simpananku. Kamu menjadi yang harus mengalah di hubungan ini, walau yang kedua. Dengarkanlah, aku mencintaimu lebih dari kekasihku. Aku mengharapkanmu lebih.
Terima kasih Desya.